لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى باب رفع اليدين في التكبيرات الأولى مع الافتتاح سواء. Ini bab tentang mengangkat dua tangan pada takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram, serta memulainya ya bareng ya. Wa bilai qala haddatsana Abdullah ibn Maslamata an Malikin an Ibn Syi'abin an Salim ibn Abdillah an Abihi. Dari Salim bin Abdillah, dari bapaknya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, yarfa'u, mengangkat yadaihi, dua tangannya, hazwa mankibaihi, sejajar dengan dua pundaknya. Maksudnya ini sejajar, ini sejajar. Ininya lempengan ini. Telinga gitu ya. Ini sejajar. Matanya lihat tempat sujud. Dalam mazhab kita Syafi'i begitu. Lihat tempat sujud. Angkat tangan kita dari bawah, mulai Allahu Akbar. Allah dari bawah mulai Allah. Ya, Allahu Akbar. Ya. Boleh begini. Ya, enggak mesti ditempelin kemari ya. Begini, jadi sejajar dengan ini bahu. Ini sejajar dengan ini. Nanti ininya sejajar dengan ini. Ini sejajar dengan ini. Telinga. Ya. Allahu Akbar. Ini begini, jangan begini ya. Ya, sejajar. Ini ya. Sejajar, dua tangannya sejajar dengan bahu, dua bahu. Ini sejajar dengan telinga atas. Allahu Akbar. Matanya lihat tempat sujud. Kalau enggak lihat tempat sujud enggak bisa tuh. Terlalu tinggi dia. Lihat tempat sujud matanya. Allahu Akbar gitu ya. Ini kan sejajar nih. Ini sebahu. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Jangan juga Allahu Akbar, jangan begitu ya. Allah, Allah, a hamzah. A. Allah, Allah. Bukan Allahu Akbar, bukan begitu. Allahu Akbar, bukan begitu ya. A hamzah. A gitu. Itu ya Bang Ali ya. Oke, hamzah. Allah. Allah. Lihat tempat sujud. Lihat tempat sujud kita. Ya. Udah mulai lihat tempat sujud kita. Kalau begini enggak bisa. Ini enggak bisa sejajar dengan ini. Ya. Ya. Jadi biar baik, biar benar ya. Tangannya, kemudian lafaz Allah, Allah, hamzah. Allah, hamzah ya. Allah, Allahu Akbar. Allah, tangannya dia agak cenderung dikit. Jadi jangan begini banget itu ya. Jangan begini. Ya.
Allah, gitu ya. Gitu. Lihat tempat sujud kita. Allahu Akbar. Ya, lihat tempat sujud kita. Nah, kalau kita ngelihat tempat sujud kita, dia akan ini sejajar dengan ini tangan kita sejajar dengan bahu kita. Idza tataha sholata, apabila ia memulai sholat. Wa idza kabbara lirruku'i, dan apabila ia bertakbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila ia mengangkat akan kepalanya, bangun minar ruku'i, daripada ruku'. Rafa'ahuma kadzalika aidan, maka ia angkat akan keduanya, kedua tangannya, seperti itu juga diangkat juga. Jadi mau ruku angkat tangan, bangun dari ruku juga angkat tangan. Angkat tangannya biasa sama semua. Ya, kayak begitu tadi. Ini sejak tangannya, dua tangan sejajar dengan ya bahu dengan pundak. Ininya sejajar dengan ini. Ya, ujung telinga atas telinga. Sama semua. Jangan takbiratul ihramnya sejajar dengan bahu. Ya. Ini ujung telapak tangan kita dengan ujung jari tangan kita dengan telinga kita sejajar. Tapi ketika kita mau ya ruku, bangun dari ruku, ya sembarangan banget, jangan ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu ya. Sama semua. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Khusyuk, khudu'. Ya. Tadarru'. Ini. Bila mana kita memperhatikan salat, nanti insyaallah Allah jadikan salat akan perhatiin kita. Gitu ya. Tapi kalau kita cuek sama salat, ntar ya Allah enggak perhatikan ya kita. Perhatiin sholat kita. Perhatiin. Jangan sembarangan sholat. Sholat, sholat, sholat. Sembayang, sembayang, sembayang. Biar benar. Walaupun hal yang kecil seperti tadi ya, tapi ini kepada Allah, perintah Allah. Perhatikan, kita perhatiin perintah Allah, insya Allah nanti Allah akan perhatiin kita. Enak nggak diperhatiin sama Allah? Enak, kita diperhatiin sama teman aja seneng. Iya, perhatiin sama teman seneng, diperhatiin sama guru, masya Allah. Bagaimana kalau Allah perhatiin kita? Wa qala sami'allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu. Dan ia berkata, sami'allahu liman hamidah, ya, semoga Allah mendengar bagi orang yang memuji ia, rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan kami, untuk engkaulah pujian. Wa kana la yaf'alu dhalika fis sujudi, dan adalah ia tidak melakukan itu, mengangkat dua tangan pada waktu sujud. Jadi kalau sujud enggak usah angkat dua tangan ya, bangun dari sujud juga enggak usah. Wallahu a'lam bishawab.